Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru Wahyu di sini. Hari ini kita akan belajar IPS kelas 9 semester 1, yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara Asia dan benua lainnya. Oke, kita bahas tujuan pembelajaran hari ini, yaitu agar kalian dapat menjelaskan letak astronomis dan letak geografis benua-benua di dunia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan benua? Benua, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah bagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua tersebut tidak terkena pengaruh langsung dari angin laut. Nah, benua apa saja? Ada benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika, dan Antartika. Agar kita bisa mengingatnya, mari kita menyanyikan lagu Benua dengan menggunakan nada balonku. Benuaku ada 6, rupa-rupa luasnya. Asia, Afrika, Amerika, Australia, Eropa, Antartika. Yang terluas Asia, Dor. Yang terkecil Australia. Mari kita belajar benua di dunia. Nah, bagaimana lagunya? Mudah kan? Dengan begitu, kamu semua bisa mengingat benua-benua di dunia dengan cara yang mengasyikkan. Sebelum kita membahas tentang letak astronomis dan geografis benua-benua di Indonesia, apakah kalian masih semangat? Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah benua Asia. Letak astronomis benua Asia berada di 26 derajat bujur timur sampai dengan 169 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 77 derajat lintang utara. Secara geografis, benua Asia terbagi atas 5 kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Tahukah kamu bahwa benua Asia adalah benua terluas di antara benua-benua lainnya? Selanjutnya adalah benua Eropa. Letak astronomis benua Eropa yaitu 99 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dan 80 derajat lintang selatan sampai dengan 35 derajat lintang utara. Secara geografis, benua Eropa terbagi atas 4 kawasan, yaitu barat, timur, selatan, dan utara. Selanjutnya adalah benua Amerika. Secara astronomis, benua Amerika berada di 720 derajat lintang utara sampai dengan 590 derajat lintang selatan dan 1630 derajat bujur barat sampai dengan 360 derajat bujur barat. Secara geografis, benua Amerika berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Oke, sebelum kita membahas benua selanjutnya, apakah kalian masih semangat? Semoga kalian tetap semangat ya. Nah, selanjutnya adalah benua Afrika. Secara astronomis, benua Afrika berada di 17 derajat bujur barat sampai dengan 51 derajat bujur timur dan 37 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Secara geografis, benua Afrika berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Selanjutnya adalah benua Australia. Secara astronomis, benua Australia berada di 100,42 derajat lintang selatan sampai 430,39 derajat lintang selatan dan 1130,10 derajat bujur timur sampai 1530,40 derajat bujur timur. Secara geografis, benua Australia membentang dari ujung teluk Carpentaria sampai menuju pulau Tasmania. Dan yang terakhir adalah benua Antartika. Letak astronomis Antartika adalah 520 derajat lintang selatan sampai dengan 900 derajat lintang selatan. Letak geografis dari benua Antartika terletak di kutub selatan bumi dengan berbatasan 3 samudra, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Nah,
Bagaimana dengan penjelasan Ibu tadi? Ibu berharap kalian paham dan bisa menyebutkan kembali letak astronomis dan geografis benua-benua di dunia. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Kita akan bertemu di pertemuan kedua. Ibu berharap kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tentang benua dan letak astronomis dan geografis. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.